Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Para pendengar Rahimani wa rahimakumullah Di antara nikmat terbesar Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada manusia Adalah Allah berikan Lidah yang bisa berbicara, bagaimana tidak? Dengan lidah tersebut, manusia bisa mengungkapkan apa yang ada pada hati dan pikirannya, dan dengan lidah juga bisa mendatangkan kebencian dan kasih sayang dari manusia yang lainnya. Dan dengan lidah ini pula menjadi jelas keimanan dan kekafiran seorang hamba. Oleh karena itu, barang siapa yang bisa menjaga lisan ini pada hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu Rasulullah bersabda man manli li ma baina wa ma baina rijlaihi Barang siapa yang bisa menjamin untukku Apa yang diantara dua dagunya Yaitu lisannya Dan apa yang diantara dua kakinya Yaitu kemaluannya Aku jamin untuknya syurga Maka dari lisan ini Terlahirkan dosa-dosa yang begitu besar Diantaranya Kalimat kekufuran Muncul dari lidah ini Kemudian menuduh wanita-wanita beriman dengan berzina muncul dari lidah ini, dan juga kata-kata kotor, kata-kata fitnah muncul dari lidah ini. Oleh karena itu, barang siapa yang menjaga lisan ini untuk ketaatan dan... Hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat.